Saya rasa video tersebut tidak harus dikeluarkan oleh beliau. Saya rasa ia telah menyinggung perasaan banyak rakyat Malaysia. Banyak orang marah. Dan ini bukan budaya perayaan Tahun Baru Cina oleh masyarakat Cina. So jangan terkeliru lah mana-mana pihak seolah-olah ini adalah sikap masyarakat Cina. This is just DAP. Ini budaya DAP. So saya rasa beliau harus memohon maaf secara terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan give and forget lah. Kita kena, I think we just forget the issue lah. But if dia masih degil, then I think kita kena menilai semula what is DAP about.